Welcome back to my channel, Myra Ann. Untuk korang yang baru lagi tengok video Myra ni, korang boleh subscribe, like serta komen. Sebab apa? Kita boleh kenal mengenali antara satu sama lain. So hari ni Myra nak share dengan korang pemenang 200 subscriber Myra yang akan dapat powerbank Penang serta pouch bag ni. Rasa-rasa siapa? Rasa-rasa pula. Pemenangnya adalah Akilah Ajman. Orang ni selalu tengok video Myra, selalu komen video Myra and selalu like video Myra. So dia layak mendapatkan hadiah hari ni. Tapi untuk korang yang belum menang lagi, jangan risau sebab Myra nak bagi chest drawer macam belakang ni dekat korang bila Myra dapat cecah 1000 subscriber. So bolehlah korang join kan. Okay, jadi hari ni Myra nak share dengan korang satu video yang sangat best, iaitu Shopee Haul Room Deco Part 2. So barang-barangnya ada 5. Myra akan share satu per satu dengan korang. Inilah barangnya. Okay, kalau korang tengok dia daripada Ceras, Kuala Lumpur. Myra dah sedia gunting awal-awal. Kita akan buka. Sebenarnya sekarang kan pukul 12 malam, semua orang dah tidur. Mana seorang dia tengah buat video ni. Jom kita tengok dalam dia. Wow, banyak betul dia balut eh. Tada! Ni wall grid tu. Dia ada kat Eco Shop sebenarnya. Harga dia RM2 je, tapi pergi Eco Shop memang tak pernah jumpa. Ha, jadi mana terpaksa beli yang dekat Shopee. Ni pun harga RM5. So ikut korang lah, kalau korang ada dekat Eco Shop kan, ada jual macam ni and korang jumpa, lebih baik korang beli dekat Eco Shop. Kul dengan wall grid ni lain harga. Okay, korang boleh letak gambar ke, tulisan-tulisan ke, kata-kata ke, ataupun to-do list yang korang nak buat kan, letak atas meja. Kita nak pergi ke item yang kedua, iaitu teka apa dia. Ni bulu-bulu ni mestilah kapet. Takkanlah kucing pula kan. Dia RM46 something. Myra akan tampal dekat video ni. Tapi kan dekat situ ramailah yang komen yang tak suka jenis kapet macam ni. Tapi Myra tak kisah sebenarnya sebab harga RM40 lebih. Myra tak expect tinggi tau. Myra akan expect macam sederhana. Sesuai dengan harga dia RM46. So warna ni kalau korang nak tahu, warna ni warna khaki. Dia ada 3 warna, iaitu coklat, tortilla dengan kaki ni. Lupa je tahu apa beza 3-3 ni. Kaki ni dia macam cair sikit. So inilah dia. Ta-da! Wow, dia ada anti-slip guys. Nampak tak dia ada anti-slip? Macam tu. Bulu dia? Macam tu. Cantik. Cantik kot. Serius lah, cantik. Tadi Myra pergi dekat Icon Safe tau, ada yang jual macam ni, harga dia RM80. Cantik. Wow, sejuknya. Bestnya. Ni Myra beli saiz 100x120 kot, kalau tak silap. Dia ada banyak lagi warna, korang boleh pilih dekat situ. Rasanya lebih daripada 10 warna lah. Ada putih, hitam, pink. Cantik-cantik warna dia. Ini pun cepat sampai tahun ni. Seller dia daripada Malaysia. Next item kita ada Batten Home. Ni pengirim dia daripada Subang Jaya. Okay. Ni adalah cadar. Kat situ kod dia Q61 Queen. Dia 100% cotton. Lepas tu anti-slip. Myra dah ada 2 cadar sebenarnya. Yang ni dah yang ketiga. Cadar yang kedua tu Myra tak suka sebab dia warna ungu. Tapi kan kalau dalam gambar dia ada kelabu macam ni. Lepas tu ada belang-belang macam ni kan. Sebenarnya tak. Dia tak ada macam tu. Dia ada ni je, tak ada warna-warna kelabu tu eh. Inilah dia, memang cotton. Dan dia ada spring. So apa lagi yang kita nak? Kain dia lagi sedap.
Kain dia lagi sedap. Tapi sebabkan dia cotton, dia cepat komot and renyuk. Korang. So dia ada untuk katil, cadar. Cadar untuk katil. Lepas tu ada bantal peluk. Mana tak ada bantal peluk. So benda ni selalunya tak digunakan lah. Bantal peluk. And dua sarung bantal. Ni, this and this. Cantik. Tak sabarnya nak buat makeover bilik. Okay, next item kita ada. Tara, item yang paling berat. Dia adalah rak buku. Mara beli dua. Harga dia RM14 sahaja. Kalau pergi Giant pun harga dia RM20 macam tu lah. Ni seller dia. Nama Sukit Seng daripada Ipoh Perak. So ni lah dia. Nah, ni. And dia ada manual. Tengok. Ha, macam ni lah Mara punya. Ini tak. Tak. Ini. Okay. Ha, Mara guna career post laju. So dia ada kemik sikit kat sini. Sebelum ni Mara beli chest drawer ni, Mara beli JNT. JNT tak ada renyuk, tak ada komod langsung. Ni post laju ada. So lepas ni kalau Mara nak beli apa-apa perabot kan, Mara kena beli daripada JNT. Ada juga skru. And item yang terakhir kita ada, tara, speaker. Ni kalau student-student mesti suka kan, nak dengar lagu lah, nak dengar ceramah lah, nak dengar pensyarah punya kelas lah kan. So bolehlah guna mini speaker ni. Tapi kekurangan dia, dia tak ada manual. Nasib baiklah Mara pernah beli speaker macam ni. Tapi biasa kat luar harga dia RM15. Yang dalam ni harga dia RM9 sahaja. Warna random. Tapi sebenarnya kalau korang beli dia punya speaker ni, dia sebenarnya automatik akan dapat wire ni. Cuma Mara tak tahu sebab Mara tak tengok review sampai habis. Mara ingat dia dapat ni je. Dia dapat dua-dua. Lepas tu Mara beli lagi yang ni. Okay, kita nak try eh. Jom kita try. Okay, sorry. Salah buka. Dengar tak? Play by TF card. Okay, dengar. Harus ku bersabar dengan segala derita. Ku terima. Okay, dah. Sampai situ je. Nanti korang muak pula kan tengok. Okay, so itulah barang-barang yang Mara beli hari ni. So kalau korang rasa video ni menarik and korang enjoy video ni, so komen kat bawah korang enjoy and apa lagi video yang Mara nak kena buat. So jumpa lagi untuk next video Eco Shop Room Deco pula, insyaAllah. So bye, selamat berhujung minggu. Okay, buat video juga, tapi benda yang paling tak best masa buat video adalah kena kemas sampah-sampah ni. Sampah-sampah ni semua kena kemas. Malam-malam pukul 12 nak kemas. Tak bestnya. Okay lah korang, bye.